semangat gerakan pramuka dalam bela negara sebagai karakter bangsa. Kegiatan bertempat di salah satu hotel Jalan Raya Puncak, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol, Kabupaten Bogor menggelar kegiatan bela negara dan karakter bangsa bagi gerakan pramuka penegak. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 1 Desember sampai dengan 2 Desember tahun 2020 bertempat di Hotel Gumilang, Jalan Raya Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Peserta kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta yang berasal dari pramuka penegak di Kabupaten Bogor. Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan informasi yang jelas kepada pemuda khususnya pramuka akan nilai-nilai bela negara dan karakter bangsa di daerah khususnya di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga tercipta masyarakat yang aman, nyaman, dan damai. Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Bogor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menumbuh kembangkan rasa bela negara yang berkarakter Pancasila di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, kegiatan ini telah selesai dengan lancar, sesuai dengan rencana, tanpa ada hambatan, terbukti dengan antusiasnya para peserta mengikuti kegiatan ini dan berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman. Kabupaten Bogor! Kabupaten Bogor! Kabupaten Bogor! Materi yang diberikan kepada peserta, pramuka, penegak, dan pendega ini adalah materi bela negara dan karakter, di mana mereka dibentuk secara fisik dan mental untuk menjadi seorang pramuka yang memiliki kesadaran bela negara. Nah, dengan kesadaran bela negara itu, mereka mencintai bangsa dan negaranya untuk tetap menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Harapannya generasi-generasi muda yang umuran kisaran 16-20 tahun ini, yaitu penegak pramuka, kita harapkan dari mereka itu adalah menjadi seorang pemuda yang memiliki kesadaran akan bela negara, membela negeri dan bangsanya, dan senantiasa menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Diksan dari Kuartir Ranting Megamendung. Perkenalkan, nama saya Esmutia dari Kuartir Ranting Ciawi. Pesan selama kegiatan ini, saya menjadi menambah ilmu. Yang pertama adalah kita menambah banyak wawasan, terutama di bidang birokrasi, tentang bela negara dan wawasan kebangsaan. Ilmu yang didapat, terutama tentang penyalahgunaan narkoba,